Ayo, sorry ganggu, gue Ize lagi sibuk. Ayo, ini nanti di searching aja, boleh. Dan ntar kelihatan mukanya ada di channel gue. Ayo, namanya siapa? Mbak Sela. Sela ya? Jangan panggil Mbak ya, Teteh ya? Teteh Sela. Kalau ini? Hani. Gue ngerti gak apa-apa. Oke, ini persembahan. Katanya boleh gue langsung yang ngetik. Like, oke, subscribe-nya keluar. Kita ketik lonceng, jangan lupa ditonton ya. Ketemu lagi dengan motovlog yang masih nggak jelas. Siapa lagi kalau bukan Ize motovlog, motovlog yang masih nggak jelas. Kali ini kita mau ngebuburit, cuman cuacanya lagi nggak mendukung. Ini agak sedikit gerimis, nggak seru banget ya. Ya kebetulan kita lagi di Like Earth, so cuacanya nggak cerah, enjay gak cerah. Nah, adalah gak usah disengar dari pasar. Oke, kita lihat sesuatu di depan. Ini sepertinya target yang baru. Apakah akan berhasil? Si tetehnya malu-malu, gue aja malu-maluin coy. Oh iya, apa-apa deh, gue coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh, Teteh maaf, sorry, boleh dipegang, boleh diambil, ya. Ngebuburit sore kali ini dengan Ize motovlog yang masih nggak jelas, biasa sih nggak jauh dari hal yang ditargetkan. Ini kayaknya ada mulai hujan lagi, gerimis-gerimis basah kecil-kecil, tapi masih bisa sih, cuman ya gini. Oh iya, gue sempat dapat sedikit question atau pertanyaan dari beberapa orang. Salah satunya mungkin dengan gue yang suka nodong subscriber, mungkin jadi ciri khas kali ya, gitu kan. Dikodanya, Zee lo gak malu? Bang lo gak malu? Malu apaan? Malu buat nodong-nodong subscriber, nodong buat minta-minta atau bisa bahasa kasarnya atau gimana bahasanya ngemis subscriber ke orang lain. Okay, di sini gue bakal jawab. Kalau untuk malu ataupun ngerasa gengsi, jujur dari gue sendiri sih mungkin udah nggak ada bahasa untuk gue malu, bahasa untuk gengsi. Kenapa? Ya mungkin dulu ini masih nempel ya jiwa sales-nya gue. Karena kalau buat gue sesuatu yang pengen lo angkat, sesuatu yang pengen lo kembangin, tapi lo masih ngerasa gengsi dan malu, buat apa? Mendingan gak usah sama sekali. Kenapa? Karena di sini gue masih pemula, gue di sini masih baru, masih newbie, gak kayak motovlogger atau youtuber yang lain yang satu bulan muncul subscribernya udah ratusan ribu, dua bulan muncul subscribernya udah sekian juta, karena mungkin kedompleng dengan nama. Sedangkan gue siapa sih? Siapa yang kenal motovlog gak jelas kayak gue? Gak ada. Nah, di sini mungkin kalau dibilang gengsi enggak banget. Gue udah buang jauh-jauh bahasa untuk gengsi malu. Toh selama ini yang gue lakuin baik, yang gue lakuin enggak merugikan orang lain, why not gitu. Ketika dia subscribe dan dia merasa nyaman untuk terus menerus nikmatin konten gue, ibarat kata menjual barang, ini kan konten berarti barang gue dong yang dijual. Dia menikmati, otomatis dia permanen dong, ya kan? Dia permanen, otomatis lagi dia akan terus dan menerus menonton video yang gua buat. Nah, tapi ternyata ada yang unsubscriber ataupun ternyata dia udah pergi dari kehidupan gua, anjay pergi. Dia udah unsub gua,
dan subscriber gue berkurang, di sini gue harus koreksi diri. Gue harus koreksi diri apa yang kurang dari konten gue. Berarti gue harus lebih kreatif lagi, gue harus lebih memperkaya apa yang kurang dalam isi materi video gue. Yang intinya satu, gue akan terus menerus menerima semua kritikan, semua masukan yang baiknya kayak gimana, karena yang menilai itu adalah kalian semua. Gue hanya bisa mencoba untuk lebih baik lagi. Yang pastinya satu, jangan terus telah menyaksikan video motovlog yang masih nggak jelas kayak gini gitu kan ya, jangan lupa aja dikasih like dan subscribe-nya. Yang belum, gratis tuh. Oke, kita udah mau sampai ke tujuan kita, ke negara Konoha. Kita mau berkunjung ke Tsunagakure. Nggak jelas ya kayak gini. Kita lihat sesuatu, apakah ada yang unik di sini. Oke, walaupun gua nggak dapat hal-hal yang unik atau hal-hal yang menarik di perjalanan kali ini, ya seenggaknya kita lihat-lihat pemandangan aja ya. Nggak ada yang bisa dilihat, nggak ada yang bisa ditodong. Ya seperti ini ya, jadi nggak selalu di momen-momen ketika gua nyari konten, nyari bahan, ada aja gitu kan, nggak juga. Dan kali ini gua sama sekali nggak dapat. Kalau mungkin beberapa video gua bisa dapat gitu kan, dari hal-hal yang unik, dari mungkin beberapa cewek-cewek gemes atau yang cewek-cewek unik ciri-cirinya, tapi itu nggak selalu, karena ya kebetulan di situ dapat, di sini enggak. Nggak apa-apa, kita di sini lihat pemandangan yang sejuk aja, yang adem sambil ngabuburit sore ya kan. Kali aja nanti ada yang mau main ke sini, bisa lihat-lihat. Ramenya merame, cuman kayaknya masih belum terlalu banyak. Oh, mereka rame sekali. Wih, rame coy, ada yang rame. Teh, boleh dipegang. Ya, tuh liatin. Ya, nanti kalau di searching nggak pakai spasi ya. Oke. Kali ini sang pria dilindungi oleh sang wanita. So sweet banget ya. Ya diboncengin sama ceweknya gitu kan. Gue juga pengen diboncengin sama ceweknya. Oh bukan ya, tapi kalau gue gak berani diboncengin sama ceweknya. Ocak ya. Dia udah mulai panik tuh katanya, diikutin sama gue. Dia udah mulai panik diikutin sama gue katanya. Kita lihat. Ayo. Ayo bro. Boleh. Iya. Hei. Lagi gantian ya boncengannya. Iya. Kurang ajar sih bikin orang. Bikin orang deg-degan. Nanti kalau mau di searching nggak pakai spasi ya, mukanya udah kelihatan. Makasih ya. Ada cewek-cewek nih. Oh iya, sorry teh, sorry ganggu. Lagi sibuk nggak? Lagi sibuk, lagi mau kemana?
jalan-jalan. Eh, mau depanan enggak? Sorry. Ayo, sorry ganggu gua. Ize lagi sibuk. Ayo, ini nanti di searching aja, boleh. Mau jalan, mau bareng enggak? Muter-muter ngeburit. Mumpung daripada gua enggak jelas gitu kan, dari tadi enggak dapat sesuatu yang unik. Boleh enggak? Mau kemana emang? Kemana jalan-jalannya? Ayo, namanya siapa? Mbak Sela. Sela ya? Jangan panggil Mbak ya, Teteh ya? Teteh Sela. Kalau ini? Hani. Sela, Hani kan? Hani, Sela sama Hani. Yoi. Yaudah. Ini mau kemana? Dia panik, dia bingung. Mau kemana? Iya, nggak apa, gue ikut deh, gue ikut. Yaudah, ikut deh. Lagi janjian sama orang nggak? Nggak. Berarti nggak apa-apa kan, gue ngekor. Yaudah, silakan. Mangga. Oke, kali ini kita ketemu dengan Teh Sela sama Teh Hani. Anji Hani Madu. Ahai. Ada madu di sore hari saat kita ngebuburit gitu kan. Anjay, gue baru loh nongkrong di sini sama dede sama cewek-cewek. Tinggalnya di mana? Ini, gemeteran deh gue. Ini teronton lewat, gemeteran ini banget ya goyang. Tuh lagi bawa HP. Gue langsung nodong aja subscribernya. Ntar dilihat aja buat Sela sama Hani. Nanti setelah di upload muka-mukanya ada kok. Cih, muka-muka cici yang lucu-lucu inget. Dibuka aja YouTube-nya langsung biar gue bisa langsung nodong subscriber. Jadi jangan aneh ya buat Sela sama Hani. Kalau ketemu sama motovlogger yang kayak gini tuh nggak jelas banget suka nodong subscriber. Nama juga pemula ya, nggak apa-apa. Gue ngetik gak apa-apa. Oke, ini persembahan. Katanya boleh gue langsung yang ngetik. Oke, subscribe-nya keluar. Kita ketik lonceng. Jangan lupa ditonton ya. Rumahnya tinggal di mana, Mbak Sela? Gunung Sunda itu dari sana lagi sana ya kanan. Ini pada kayaknya muka-mukanya muka-muka sekolah ya. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Selanya kalau Mbak Hani SMK. Ah, baru mas. Enggak usah malu, kalian ini ya bingung ya. Auto dilirik ya. Baru ya ketemu sama orang kayak gua. Sebelumnya pernah nggak suka ada yang ngerekam di atas motor? Belum. Baru berarti. Oh, berarti nggak apa-apa. Berarti nanti muka-muka imutnya Mbak Sela sama Mbak Hani ini nempel di channel gua ya. Berarti nanti buat Mbak Teh, jangan Mbak ya, Teteh ya, kan orang Sunda. Kan orang Sunda gitu kan. Berarti buat Teh Hani jangan lupa di subscribe. Kalau udah pulang ke rumah di subscribe. Ya, siap, kos dulu dong. Oke, thank you. Abis ini mau pada kemana? Keling kemana? Ada salty. Hah? Cie, gue dipanggil kakak. Kalau asli dari Cibadak. Di Karangtengah. Kerja. Jadi kebetulan lagi pulang. Kalau pulang sih suka main-main ke daerah Sukabumi sini. Ah, kita todong lagi nih yang lagi nongkrong. Ah, maaf Pak, punten ganggu. Teh, punten ganggu. Ah, punten ganggu. Kalau suka boleh ditonton, boleh dilihat-lihat. Nanti kalau mau di searching nggak pakai spasi itunya. Oke, ya, terima kasih. Ini lagi pada nongkrong. Biasa sore main kesini.
semuanya. Lagi puasa, jangan tempel-tempel. Ntar ini belum, masih lama jam bukanya. Jangan dulu tempel-tempel ya. Ayo, makasih ya. Tadi mau muter kemana, ke bawah? Alun-alun mana? Alun-alun saat mah kesana kan? Oh, mau muter. Oh, gara-gara saya jadinya ketahan gitu ya. Ya, mereka mau muter balik karena mau sekalian pulang. Oke, mereka mau pulang. Terima kasih. Makasih ya. Oke. Berhubung buat Sally dan Hani, mereka mau putar balik. So, kita kayaknya sudahi dulu ya perjalanan kali ini. Ya, ternyata hal-hal unik untuk buat other subscribernya itu di ending-ending ya. Tapi setidaknya misi di sore hari ini berhasil. Mission complete. Mata vlognya aja lah kayak gini. Oke, buat semuanya, berhubung ini sudah mau menuju jam buka puasa, kita sudahi dulu mungkin. Ini sudah agak-agak sore, ngebuburitnya udahan dulu ya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua yang udah bersedia dan mau mampir ke channel gue ini, jangan lupa untuk selalu kasih like kalau emang kalian suka, dan selalu kasih komentar apa yang menurut kalian kurang, apa yang menurut kalian ya masih kurang bagus banget, karena emang gue masih pemula, gue masih enggak jelas banget. So, kasih aja komentarnya, mau itu kritikan, mau itu masukan, ataupun mau pujian, tapi jangan terlalu banyak pujian, takutnya gue terbang, gue lupa diri. Selalu kasih yang terbaik aja buat apa yang gue lakuin nanti ini. Dan yang terpenting buat temen-temen yang mampir dan belum subscribe, please subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Terima kasih sudah mau mampir di channel Izin Motovlog yang masih gak jelas ini. Terima kasih dan selamat sore.